Okey, assalamualaikum bang. Ya, salam. Tanya sikit bang, kita kat Slim ni kan. Kita tengok ramai orang datang ni. Tanya apa yang patut diorang sediakan kepada diri diorang untuk masuk ke alam pekerjaan? Yang pertama, kita kena tahu apa kerja yang kita nak buat. Amang mana yang kita nak pergi. Kita kena tahu di mana arah kerja kita nak pergi. Kemana, apa yang kita nak buat. Kan banyak diorang risau yang mana orang dah 20 lebih tapi tak bekerja lagi. So, ada tak sikit nak cakap? Bagi saya 20 lebih kan tak bekerja lagi, satu masalah tu sebenarnya. Satu masalah. Bawal kita kena kerja. First job tu paling penting. Sebab apa? Pengalaman kerja. Sekarang ni kalau kau ada di master sekalipun, setakat kau tidak ada pengalaman. Ada betul juga. Pengalaman tu sebenarnya tak dapat dijual di mana-mana. Tapi sekiranya anda bekerja, anda ada pengalaman, anda ada degree, anda ada qualification yang baik, anda akan menjadi seorang pekerja yang contoh dan yang terbaik. Alright. Thank you. Thank you. Bagaimana? Bagi tips kita dengan DJ Radio Berjaya. Okey, sebenarnya saya ni tak adalah hebat mana di bidang radio. Dalam hidup ni sebenarnya kalau nak berjaya, buat ikhlas apa yang awak suka. Sebab sebenarnya kalau kita nak fikir cakap orang kan, contoh kita kata kita nak jadi pelawak lah. Apa jadi pelawak tak ni? Kita nak jadi ustaz lah. Apa jadi ustaz? Kalau tuan, mesti ada punya. Dalam dunia ni, orang punya cakap, awak jangan ikut. Awak ikut cakap orang sampai bila awak tak berjaya. Ke mana nak start? Ada orang nak jadi DJ. Apa yang patut dia buat ustaz? Okey, kalau macam ajak mula dengan baca-baca benda yang ada dekat tepi jalan, contoh signboard. Baca dengan anda laju dan cuba jadikan dia satu. Tempat. Okey, inilah. Kau boleh baca ucapan siapa buka bersama dengan Rasul Fajar Rafizi di Jalan Buah. Benda ni praktis dunia tu. Praktis benda tu je. Aku kerja macam tu. InsyaAllah kau boleh jadi DJ. Tak apa-apa, berjaya lah. Thank you bang. All the best. Alright, tok. Kan jalanku setawanya, percaya hingga ke akhirnya. Tak tersangka, tak tersangka aku jatuh. Okay, Pak Nil. Hai. Nak tanya, boleh tak bagi tips untuk berjaya sikit? Tips untuk berjaya? Tiga tips. Tiga? Subhanallah. Okay, setinggi mana awak pergi pun, tempat jangan lupa. Tempat permulaan jangan lupa. Itu adalah orang berjaya. Lagi satu ialah kita kena banyak berdoa. Untungnya kita, terutama orang Islam, kelebihan kita daripada orang yang lain ialah kita boleh berdoa dan kita boleh cakap dengan Tuhan. Dan yang ketiganya, Pak Nil rasa adalah kalau kita doa sahaja tanpa usaha tak boleh. Okay, Pak Nil, thank you. Lelaki memang semua spesies stereotip. Apakah dia maharaja? Engkau saja segala-gala engkau yang. Tanya buat Pak Nil. Terima kasih banyak. Okay, tips saya untuk menulis diri kena angan-angan, kena buat banyak kali movie, kena inspirasi, tengok movie, baca novel atau apa-apa yang boleh bagi kita inspirasi. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam life kita dan orang lain, so kita juga boleh ambil jadi satu inspirasi. So, keep on doing. Thank you, Rob. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Thousand a year, the man, the one and only. So support this guy. You guys are cool content, and obviously Capri says whatever it is. Thanks, man. Hello, assalamualaikum. Thank you semua sebab join live aku malam ni. Okay, so kalau korang tengok aku sebenarnya tengah kegelapan ni sebab rumah aku tengah renovate. Tapi alhamdulillah nasib baik plug
menyala so aku boleh gunakan. Okay, okay. So thank you semua sebab datang, sebab join malam ni. Okay, kita ada Firdaus, okay, kita ada Fuad, Arili, Hafiz J, hi guys semua, sihat-sihat ke tu? Okay. Okay, so sesiapa lagi yang menonton mungkin boleh komen hi ke apa so that aku tahu siapa yang ada dalam live ni, sebab aku tak tahu kalau korang tak bagi tahu. Okay. Alright, okay, so malam ni kita santai-santai sikit je lah. Okay, topik minggu lepas macam agak keberatan sikit, agak berat sikit. Okay, kita sembang pasal pendidikan. Okay, so kalau you guys nak check out minggu lepas punya episode, korang boleh tengok kat Facebook aku ni ataupun kat YouTube dengan nama yang sama, iaitu Mik Fauzan here. Okay, kita ada Amiris David. Okay, hi hi, thank you semua. Okay, so minggu ni kita nak lebih kepada bersembang pasal hobi lah. Okay, so ada orang hobi dia mungkin main game, ada orang hobi dia mungkin berjalan-jalan. Okay, Arif, hi, hi. Tika Shaza, okay, hi, hi Tika. One Piece, oh, okay. Ada orang mungkin minat One Piece, okay. Ada orang mungkin macam-macam lagi. Tapi hari ni aku nak share dengan korang, kawan aku yang hobi dia adalah collect Lego. Okay, so Lego ni mungkin untuk orang yang bayi-bayi aku dah tak asing lagi lah. Okay, sejak aku kecil memang dah ada Lego ni. Okay, and aku rasa sebenarnya Lego ni pun adalah hobi yang mahal. I don't know, bagi aku hobi yang mahal. Okay, tapi aku tak tahu adakah dia sesuai ke tak untuk orang ramai ke. Okay, I don't know, sebab tu aku ajak kawan aku ni untuk tanya pendapat dia. Dia adalah merupakan collector Lego. Hi Aizat Johari. Hola, hola bro. Okay, so kita nak tanya dia. So kalau you guys ada apa-apa soalan, okay, ada apa-apa cadangan, nak tanya boleh je komen. Okay, aku nak, apa tak nak lah aku sorang-sorang ataupun kawan aku ni bercakap je. Okay, kalau ada soalan daripada korang, okay, sudilah tanya. Okay, kita interaksi, kita lepak-lepak lah, kita chill-chill santai-santai. Okay, so aku pun tak nak buang masa lagi, aku nak invite kawan aku. So dia ni, Khairul Rifli ni adalah kawan aku dari sekolah. Tapi masa sekolah tak adalah rapat mana pun kita orang ni. Kita orang lebih rapat lepas sekolah. Okay, time tu kita orang banyak lepak sama. Okay, kita orang banyak share idea. Okay, dia pun banyak bantu aku. Alright, Lego lagi mahal dari Gundam. Itu aku tak tahu. Aku tak collect. Okay, aku collect action figure yang murah-murah. Okay, yang ciplak-ciplak tu aku collect. So, aku tak tahu either Gundam mahal ke tak. Aku tak into sangat. Mungkin aku boleh ajak kau pidot lepas ni gitu. Kita lepak sembang pasal Gundam. Kau macam lagi arif pasal Gundam. Run online pun Yahudi juga. Okay. Alright. So, aku nak jemput kawan aku, Khairul Rifdi. Assalamualaikum, Di. Assalam. Hai, dengar. Okay, okay. Line, signal semua okay. Okay, kat mana tu? Dalam bilik. Dalam bilik eh. Oh, belakang dalam tu bilik. Macam-macam Lego dia eh. Tu semua Lego lah eh. Belakang ni semua Lego lah. Semua Lego. So, satu sudut okay. Bilik yang aku letak khas untuk Lego. Okay. Okay, Di. Sehat, Di. Sebelum kita teruskan. Ya, eh. So, macam mana live lepas PKP semua ni sekarang pun dengan lockdown. Okay ke live? Untuk lockdown tu dia ada dua jawapan lah. Dari segi sudut pekerjaan memang literally bagi aku tak okay. Kalau lockdown, kalau dari segi kita fikir frontliner okay lah. Case pun makin teruk. Memang dah teruk sangat. Konsisten between 1 ke 3,000 like dah konsisten sangat. Okay. So aku azan tu rasanya. Yes. For information, rumah saya dekat dengan surau. So memang kena dengar azan. Okay. Okay, tu kita ada Syamim Ismail, Khairul Rifdi my man, dia kata. Oh, tu klik aku. Klik kau eh. Okay, hi Syamim. Welcome to the live. Okay, aku rasa kita mungkin boleh sembang. Aku rasa tak ada masalah pun kita bersembang. Tapi saya rasa tak mengganggu, okay kan. Dark One Piece dari sekolah. Okay, saya lock Mario Lego. Oi, ada Mario Lego ke? Ini tak ada bidding tu. Literally kita tak ada buat bidding kan. Tak ada lock. Bidding kan. Ini semua pribadi punya collection. Aku tak jual. Belakang tu kalau nak boleh PM tepi dia lah. So ada Akhil Rahman. Hai Akhil Rahman. Okay, dia kata Khairul Rifdi handsome ah. Terima kasih tu. Okay ni, aku kenal kau pun dah beberapa tahun. Right, lebih 10 tahun. Okay. Betul lah kan? Kita kena exactly kena aku dia. Tahu kau punya existence di sekolah rendah. Tapi kita masa tu aku bukan sekolah rendah kat sini. So berkenalan yang
kenal face to face form 4, form 5 lah, but before that tu period of time tu memang dah kenal kau. Kira tahu lah. Dah tahu. Rapat macam dekat. Kau cakap tadi lah, after habis sekolah baru rapat lah. Kan? Okay lah. Kita kenal kau lama. Okay. So sebelum ni aku tahu kau collect kasut, kau collect iPhones. Okay, iPhone tu. iPhone is a collection lah. Is it iPhone a collection lah? Aku tak rasa. Aku kira, kau kira collect lah iPhone tu. Sebab every time iPhone keluar, aku tahu kau akan tukar. Betul kau tak tukar kan? Itu kau, aku tahu. Okay, tapi kali ni aku tengok kau dah start Lego daripada tahun lepas, dua tahun lepas. Exactly dah setahun lah. Start on 2019. Okay. November 2019. So macam mana kau boleh start collect Lego ni dan kenapa kau nak collect Lego? Mungkin boleh cerita tak? At first macam ni, as kau sendiri tahu, since kita kawan dah lama, aku banyak collect benda and paling consistent is aku collect merchandise and figurine Star Wars lah. Itu paling consistent. And then years by years by years, at one point tu aku dah terfikir macam bukan hobi ni tak best, but sampai bila macam aku keluar duit, beli and then aku letak je. Okay. Benda tu like repetitive. Beli, okay, keluar duit, letak, beli, letak duit, letak. And then ada yang certain aku takkan main because of the value of resell. So dia akan jadi letak kat situ berabuk lah. That's for sure lah. And then on 2019, masa tu ada macam slight conversation with girlfriend aku lah. And then aku cakap kat dia yang macam aku need something yang baru untuk spark minat yang lama. Maksud dia, aku nak benda yang baru tapi aku nak consistent collect benda yang melibatkan Star Wars. Okay. So, we both discuss apa semua and during that time lah macam memang aku mention Lego. But masa tu halangan aku memang satu, due to kerjaya aku tak ada masa. Aku beranggapan, aku being stereotype lah macam I got no time untuk pasang, untuk apa semua. And then fast forward, masa birthday aku yang ke 26 maksudnya, 26. So girlfriend aku dia surprise aku with Lego lah. So kiranya first set aku Lego Speeder, Pasana Speeder Chaser. Masa tu nak promote The Force Awaken. Star Wars. The Force Awaken untuk promote Rey and Kylo Ren lah, that's for sure. And then itulah first set Lego aku. Itu first set Lego aku. And then kira apa ni, after aku beli masa tu, itu as I said, itu first set Lego aku. Dari situlah bermula sampai melarat, sampai masuk kau tengok kat belakang ni ada lagi yang view aku tak pasang lagi. Faham. Okay, ada berapa komen ni, okay, yang ada kata Saturn V Lego berapa harga nak jual, ada nak jual ke tu? Kat sini ni, itu mungkin boleh go direct dengan Didi ya. Okay, aku rasa ramai yang follow, ada yang follow aku, ada follower Didi kat sini. Okay, so memang seperti yang korang tahu, kita akan buat giveaway. So make sure korang stay tune sampai hujung live ni. Okay, untuk tahu macam mana nak dapatkan the Lego set yang kita nak bagi lah. Aku agak terhibur lah dengan komen Izzat Joe eh. Izzat Joe dia memang kelakar sikit. Dah dekat surau tu, pi lah turun solat macam tu. Kita social distancing, PKP. Okay, yes, really. Okay, share so that ramai lagi boleh join kita. Okay, kita boleh sembang-sembang. Kalau korang ada soalan, nak tanya apa-apa, boleh tanya. Okay, alright, Di. Aku just nak tahu, aku dah collect lebih kurang setahun. Berapa banyak set Lego kau ada sekarang? Okay lah. Aku ambil roughly lah, sedekah kasar. Roughly above 25 lah. Ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah daripada 25, 8 tak pasang lagi. Ada 8 lagi tak pasang? 8 tak pasang lagi. Okay, so selalunya kalau kau nak pasang Lego lah, average berapa lama lah untuk kau pasang? Depends on set lah. Untuk first set yang aku pasang tu, dia contains dalam 400 pieces je. Selalunya kalau orang kata orang lama main Lego, 400 pieces ni memang pejam mata lah. Bagi dia macam one and half hour dah settle dah. First set Lego yang as a birthday gift from girlfriend aku tu, aku pasang kelakar agak bagi aku. 3 jam setengah baru aku siap. 3 jam setengah awal. Bila aku recall balik like macam apa hal tu lama sangat. Dia ada duration Fauzan. Dia ada duration, dia tak ada specific time. Tengok set apa. Kalau set yang paling akan ambil masa lama nak pasang, usually dia set Lego teknik. Macam kau tengok Jeep, Lego Bugatti Veyron, Chiron, Lego Lamborghini. Itu kalau set teknik memang ambil masa yang lama. Sangat lama. Kenapa?
kenapa ambil masa lama tunggu? Sebab dia tak, untuk Lego teknik ni dia punya target crowd someone yang dah besar, maybe 20 above ataupun 18 above ataupun 16 above, depends on capability seorang tu berfikirlah kan, untuk solve the problem. And Lego teknik ni dia biasanya dia akan tiru, kalau sehabis baik dia nak tiru macam mana orang kata 100% the actual kenderaan tu. So dia instead of using block by block punya connector, dia pakai banyak pakai pinpoint connector. Dia ada pin itu yang kadang-kadang tu at one point tu pin tu look the same tau, tapi yang depan ni ada macam muncung lain, belakang lain, tapi kau dah tengah melayan pasang, kau tersilap pasang at one point kena buka balik. Itu agak buang masa lah. Okay, kita ada soalan daripada Nur Atika Shaza. Okay, so dia tanya kat sini, jap nampak. Okay, apa beza Lego dengan Lego yang orang jual kat kedai gadget yang robust tu? Ada, obviously Lego yang jual kat kedai gadget tu mungkin lagi murah. Okay, tapi apa membezakan diorang? Adakah kualiti? Okay, beza Lego yang literally ada brand tertera nama Lego dengan Lego yang dekat, few Lego dekat Toys R Us ataupun kita frankly speaking kat kedai mamak pun ada, kat Bukit Indah ni ada mamak block by block kan, dia concept dia building something from block by block. Kalau beza dia dari segi kualiti, Lego ni kualiti dia tinggi, but aku juga tak underestimate orang kata indie ataupun maaf cakap tiruan punya Lego ni kualiti dia bagus ke tak, kita tak tahu macam mana production dia. And then Lego ni lebih kepada jenama, it's the same thing macam dua handphone yang padu, tapi why you choose Apple? Why you nak go for Samsung? Faham tak? Okay. In the end of it, Lego ni lebih kepada you buy the brand juga. Cuma Lego ni, dia banyak collab dengan few other famous franchise. So, dia banyak. Dia akan set tu jadi banyak. Macam Lego kat luar, macam dekat Toys R Us, ada brand lain. Tak silap aku, Matte Block ke Big Block. Dia Lego macam tu lah. Dia tak ada collab dengan Bugatti, dia tak ada collab dengan Star Wars ataupun tak ada collab dengan Disney. Dia sendiri-sendiri je lah. Aku rasa Lego ni macam kau kata lah, dia bukanlah nak kata dia lebih pada brand Lego lah. Tapi macam kau kata, and brand dia pun besar, and disebabkan tu dia banyak boleh collab dengan Star Wars, dia boleh collab dengan Bugatti. Benda tu yang membezakan lah dengan mungkin brand-brand kecil ataupun brand-brand indie ni yang tak ada benda-benda macam tu. And okay, so ada lagi satu soalan yang aku rasa menarik. Pernah tak kau beli set Lego tu tapi item dia tak cukup? For the time being, thank you Arili eh. Arili. Yes. Thank you. Nazri ni office mate aku. Hai Nazri. Okay, so berbalik pada soalan, jawapan dia alhamdulillah lah setakat ni above 35 set aku beli tak pernah. Tak pernah kena, but aku tak orang kata tak nafikan. Kalau kita tengok kat, dia ada satu forum besar-besaran untuk semua Lego builder dalam dunia berkumpul. It's called Bricklink. Dekat situ adalah, kita ambil nisbah 2001. Akan berlaku. Okay. Boleh berlaku 2001, lah. Seorang akan berlaku. And ada yang aku tengok, Millennium Falcon, second biggest set Lego, boleh tak cukup satu blok. Pernah satu ada blok? Satu blok. Aku terbaca kat forum lah. So, memang the one who post memang pissed off lah. Memang, yelah kau macam maybe 50% to 30% progress, kau terpaksa stop and kena order balik brick tu. Kita boleh order brick tu, tapi it takes time lah untuk hantar. Kalau macam tu, adakah kau boleh complain kat Lego untuk dapatkan part tu ataupun kena beli juga the new parts? Biasanya depends lah on how hardcore kau complain lah. Kalau the way kau complain ni sangat-sangat moderate, kau macam kau send an email and then kau complain macam very polite apa semua, aku rasa tak, kau kena beli juga part tu. Tapi kalau kau complain cara millennial, cara Karen, aku rasa boleh kot. Maybe Lego ada untuk shut your mouth daripada doa kan. Ya, daripada bising lagi kan. Okay, ni kita ada soalan mengundang sikit lah. Kalau Legoland tu siap berapa jam? Bang, Legoland tu agak-agak lah soalan kau. Legoland tu, Fuad ni soalan ni, kalau Legoland tu kalau based on construction memang kena tengok dia punya blueprint lah berapa lama dia siap kan. Tapi kalau Fuad punya soalan tu macam, I mean like kan ada naga tu big by Lego kan. Itu aku tak sure berapa approximately masa ambil, tapi aku pernah ambil tengok Brick Finder. Dia ada build satu free build Lego X-Wing dekat New York. Tak silap. Untuk promote balik Star Wars. Benda tu diorang ambil masa seminggu. Aku ambil roughly 2 minggu. Tapi dia tak tepat lah. Dia seminggu 5 day, seminggu 4 day macam tu. Less than 2 weeks lah.
Tapi sebab dia content hundreds of, memang thousand of bricks lah. Itu freebie. Okay, so kita ada lagi soalan daripada Hafiz J. Dia kata Lego paling besar kau pernah build apa? Okay, Lego paling besar aku pernah build for the time being is Betrayal at Clock City. Satu set Ultimate Collector Edition. Ada okay. satu Lego yang tak paling besar, tak pasang, which is Death Star. Tak ada masa nak pasang lagi. For the, untuk jawab soalan Hafiz J, memang ni lah. Yang Betrayal at Clock City. Itu dalam 2000 and something something. Ambil lah 2100 plus pieces. Berapa lama tu kau pasang? Yang tu aku pasang direct, aku pasang on weekend, saya tak ingat hari apa, tapi weekend aku start pada pukul 10 pagi, straight shoot 18 jam siap. 18 jam. Okay. Tak ingat, tapi dalam kira-kira itu all in lah, itu di break time apa semua dalam 18 jam siap. Okay, alright. Okay, aku rasa banyak-banyak soalan yang aku nak tanya pun memang kita punya viewer ni pun bertanya. Okay, so ni daripada Isaac Joe eh. Dalam banyak-banyak Lego yang kau dah siap pasang, Lego mana yang paling puas hati kau display lah? For the time being, kalau banyak-banyak Lego yang aku pasang, yang aku puas hati display, but I still appreciate Isaac is a person yang tolong aku buat decoration setting. So shout out to Isaac juga. Dia banyak tolong aku. Tapi kalau yang paling aku puas hati will always be this one lah. Sekejap, cuba ambil. Walaupun aku bukan peminat tegar kereta, but this one. Lamborghini. Itu berapa pieces tu ni? Ini dalam 2,500 something, and untuk previously kau ada prepare soalan, hence untuk menjawab soalan tu, inilah Lego set paling lama aku pasang, 29 jam direct. 29 jam lah kira total kau pasang? Ah, 29 jam. Okay, okay, kenapa kau kata ni yang paling kau puas hati untuk display lah? Okay, because of dia 100% tiru, and then kalau kau kena datang rumah nak tengok, bila kau buka engine ni, dia tiru sebiji engine. If kau tolak kereta ni, engine tu akan bergerak how lihat engine bergerak. And then dia ada gear, cuma dia ada gear 1, 2, 3 je. So bila kau ubah gear 1, 3 tu, kereta tu akan slow berat, you know, shifting shifting kereta kan, almost sama lah. And then the usual steering kalau kau pulas depan belakang apa semua. And then another one, if yang nampak macam real, which is ini aku baru ni lah, baru study, tak tahu lah betul ke tak, cuba nak buat keluar. Okay. Okay, jap. Oh, kena datang rumah. Sorry, tak boleh bawa keluar. Dia ketat. Dia, kalau kau beli something dekat Lamborghini, kau beli real car, dia akan bagi satu bag tau. Bag, goodie bag. And benda tu pun diorang Lego kan? Punya detail eh? Detail. Kira bag tu kalau kau beli Lamborghini, memang kau akan dapat lah. Goodies bag ni kan? So, dia benda tu pun dia buat juga bagi aku macam, okay lah, ni bagi aku super sweet lah. Detail tu. Super tu sweet, itu, detail. Itu memang hati lah. So worth the price lah. Harga pun agak kasar juga. Berapa harga tu ni? Boleh tanya tak? 1899. 1899. Eh, bagi aku 1899 tu okey lah tu. Tak tengok saiz dia pun berat juga tu. Besar kan? Besar. Kan? Okey. Alala kita tanya pasal mahal ni. Kan? Okey, Lego paling mahal kau beli lah. Apa? Adakah tu paling mahal Lego tak? Lego paling mahal ni taklah. Lego paling mahal will always be something yang aku memang ada kat sebelah aku ni. Inilah dia. Setakat ini, inilah paling mahal. Ultimate Death Star. Yup. RM2,900. Dia tak last. Sebab Lego ni, dia punya marketing dia, bagi aku, simple marketing kat macam company luar, which is dia letak 2899. Tapi sebenarnya 29 lah. Kita assume as 29 lah. Yelah, 2899 eh. Okay, ada juga soalan. Okay, daripada Fuad juga. Kalau jatuh senang pecah Lego-Lego ni? Kau tengok set juga? Depends on set, Fuad. Kalau macam Lego Lamborghini ni, biasalah kan bila ada orang datang rumah terlanggar, dia terjatuh daripada tempat yang tak tinggi, dia tak. Dia Lego set yang kecil-kecil susah. Memang boleh ada possibility benda lain. Ya, yeah, sebab dia tak compact macam yang mungkin yang As example Lamborghini. Like this one lah. Ini Flintstone punya kereta. Ini kalau jatuh memang sadaqah Muhammad Azim lah. Sebab pernah jatuh. Dah pernah jatuh. Baru je minggu lepas. Okay. Jatuh berderai. Okay. Itu okay lah. Tapi boleh tak dia punya part tu untuk pecah? Senang tak? Pecah tak? Pecah susah lah. Tak. Even aku randomly baca dalam blog apa semua, tak pernah ada isu jatuh dan pecah. Jatuh pecah tak pernah adalah. Blog tu bengkok ke apa tak pernah. Setakat ni tak pernah
alami dan tak pernah lagi baca pengalaman orang-orang senior-senior atau tai kat forum lah. Okay, alright. Then kita ada dekat soalan apa lagi? Okay, ni daripada artikel Syazah juga. Dalam banyak Lego, mana limited edition and maybe in the future ada high resale value? Okay, mungkin kau boleh jawab yang kau ada ataupun yang mungkin kat luar sana yang kau rasa okay. Kau nak mention. Aku bagi dua jawapan. Okay. First jawapan adalah yang kalau yang aku ada, yang mungkin akan ada high resale value will be this Lamborghini. Death Star ni takkan. Kau akan nampak walaupun dia tulis kat situ Ultimate Collector Edition, Death Star ni adalah set kedua yang direproduce by Lego. So dia takkan ada. Dia takkan ada high resale value. Tapi Lamborghini, maybe setakat ni kalau dekat rumah aku, memang Lamborghini dengan Stadium Old Trafford ni lah. Sebab kau boleh predict mana yang kau nampak yang Lego takkan reproduce. Sebab Lego punya marketing strategi yang aku dapat sekarang ni, kalau benda tu ada ada demand, dia without segan silu dia akan keluarkan juga. Tapi within 2 to 3 years. I see. Okay, okay. Okay, aku cek ada lagi soalan ni. Okay, aku rasa dah tak ada soalan kot. Okay, okay. Aku rasa kau pun dah jawab kat yang kau kata yang paling lama adalah yang Lamborghini. Adakah yang paling leceh tu pun juga ke ada lagi yang kau rasa leceh nak pasang? Yang kau rasa macam, eh aku nak stop kejap lah pasang benda ni. Lego Lamborghini ni paling lama tapi tak paling leceh. Oh, okay. Surprisingly yang paling leceh adalah set Old Trafford ni. Sebab kenapa? Dia tiru 100%, 100% macam mana. And then aku banyak leceh part nak pasang dalam bumbung stadium dengan atas bumbung sebab dia banyak pakai kecil-kecil punya connector. Aku masih belum level, masih belum level untuk orang kata panggil brick tu apa. Sebab kalau kau tengok yang lagi otak yang lagi hebat, dia brick tu pun dia tahu apa nama dia. Dia tahu. Faham. Oh, ni ada soalan yang mungkin untuk kau di yang kau mungkin akan trigger sedikit. Sekejap ya, aku show. Tapi dah lama tak menang liga, macam mana di high value? Oh, okay. Okay, soalan ni sebenarnya soalan ni aku jawab sebab kan it's a very fun question. Soalan ni sebenarnya bukan soalan Lego atau Fauzan. For your information, Syabi dengan aku ni selalu fight fantasy Premier League. Oh, okay. So dia nak bahan aku, ayah aku. FPL aku dah for 2 to 3 almost 3 weeks lah tak perform. So aku jadi bahan kat office. Diorang bahan aku okay. Tengok-tengok. Alright dia, aku rasa ni pun soalan yang mungkin sesuai untuk kau. Okay, kenapa tak buka social media yang khas untuk Lego Collection? Macam YouTube ke kau ada plan lepas ni? Setakat ni memang ada satu orang kata persistent punya plan lah untuk buka starting 2021 lah this year. Before this, kenapa tak buka and post video hanya dekat Instagram? Because of I need someone to guide me, that's for sure. Because I'm not the social media person in term of YouTube, this kind of thing, faham tak? So memang banyak kali juga aku lepak dengan kau Fauzan untuk guide aku, bagi tahu aku what to do, the do and don'ts. So kena belajar dulu. Aku tak nak orang kata sembrono lah, literally terus bam macam tu kan. Sebab yelah set Lego ni mahal, so kalau post something yang bam merugikan aku juga. Kedua masa lah, setakat ni kekangan masa. Kekangan masa sebab 8-5 aku bekerja as usual. Kadang-kadang aku hanya ada masa untuk pasang on weekend, but sometimes weekend aku ada family matters ataupun spend time dengan kawan-kawan. So tak ada masa yang orang kata betul-betul okay this time untuk pasal Lego. Aku belum buat schedule tu lagi. Aku rasa aku pun dah banyak kali cakap dengan Didi pun benda ni macam aku rasa Didi pun ada, kita ada sembang tadi kan, yang kau kata kau pun nak spread yang Lego ni, kau nak tunjukkan orang yang Lego ni seronok. Okay, betul tak? So korang yang lain semua, okay, maybe korang boleh support Didi kan. Mungkin insyaAllah soon Didi kan kau akan keluarkan YouTube kan. Okay, alrighty, okay. Ni ada Hafiz J. Mungkin soalan ni lebih kurang sama kat tadi. Ada tak Lego yang memang stress gila pasal sangat? Which is kau dah jawab tadi adalah Old Trafford tadi ke ada lain lagi? And Old Trafford tadi lah. Lego paling lama, tak apa kita jawab je. Lego paling lama memang Lego Lamborghini. Approximately 29 jam sehari suku. Kalau paling susah dan leceh yang stress nak pasang, Lego Old Trafford. Dia base dia dengan second part kau nak pasang tu tak ada masalah. Dia part atas bumbung stadium tu bagi aku macam too repetitive sampai tahap macam aku kadang kita leka, terlupa, tersalah sikit lah, a bit lah. Okay, alright, okay. Alright, Dee. Yang favourite kau lah, Lego yang kau ada, yang kau rasa ini memang aku sayang, favourite kau lah. Apa dia? Okay lah. Dalam banyak. Ramai assume yang Lego favourite aku macam soon to be this Death Star tu lah. Okay, macam Lamborghini.
So sebenarnya Lego favorite aku yang ada sentimental value dalam hidup aku ada dua lah. First kali, first hadiah daripada girlfriend aku. Itu memang, itulah yang spark all the thing kau nampak kat belakang ni. So itu betul. Memang sentimental value. Kedua, satu set ni aku tak boleh nak ambil sebab aku tak kat belakang. Di set ni Lego Star Wars, a fight between Anakin Skywalker dengan Obi-Wan right after Anakin dah join the dark side lah dekat Mustafar. This set yang kecil, harga pun affordable dalam 130 tak salah aku. 130 to 150 lah. And benda ni ada satu value yang sentimental kat aku sebab masa Star Wars zaman kita tu, itulah fight scene lightsaber yang aku rasa macam, weh, puas dia tengok. Betul, faham. Itu paling puas lah. Tapi okey kan? Ya betul lah. Benda tu arguable tapi aku faham apa maksud kau lah. Dia aku tahu ada arguable between fight of Anakin dengan fight yang Darth Maul lah kan. Tapi betul. Favorite aku memang masa Anakin terperasan lah. Okay, so arguable kita ada arguable benda tu. Okay ni, daripada Arili, okay, collection Lego yang kau teringin tapi masih tak dapat ataupun kau takkan dapat yang kau rasa. Takkan dapat tu impossible lah. Aku akan as kau tahu. No, I'm being cocky tapi kau tahu. Ya, faham. Okay. I wanted something, aku tak kisah 2-3 tahun, aku takkan dapatkan juga. But okay, for now, realistically dalam keadaan COVID, ekonomi ini and dalam keadaan aku pun merancang financial aku, set yang aku nak sangat tapi aku tak boleh beli is Lego Ultimate Collector Series Millennium Falcon. Harga dia RM3,900 something. Damn. Itu second largest Lego set. First kali Colosseum yang baru launch tahun lepas yang tu dalam 5,000 to 6,000 lah. Aku pun maaf cakap, I ingat-ingat lupa pieces. Dia besar. Millennium Falcon paling besar and paling super detail. Faham. Okay, aku dengar agak, okay, selain daripada set-set yang besar ni kan, lepas tu ada agak yang kita panggil master tu lah kan. Okay, yang mungkin master dan Lego ni yang buat diorang punya sendiri, build sendiri yang tanpa ada guideline. Maksudnya diorang beli yang pieces yang tak ada, bukan dalam set, dan diorang bina-bina sendiri. Tu macam mana pula Lady? Okay. Timeline yang seeloknya kita main Lego, masa kita kecil, kalau kita parents kita didik kita dengan Lego, masa tu kita akan dipanggil sebagai free build. Daripada Lego kecil-kecil, kita create based on imagination kita. Dia free build, tak ada purpose. Benda tu bagi mata kita, apa yang kau buat ni, tapi di mata budak tu might be macam this is a T-Rex. Bila dah besar, itu phase yang masa kecil. Ada bila dah besar ni, biasanya orang akan main set dalam 1-2 tahun, and then ada another yang orang kata level orang, kita panggil orang lama atau tai, dia akan main MOC lah, which is mean my own creation. Itu yang kau tengok dekat, macam Fuad cakap tadi, tengok kat Legoland apa semua yang bentuk exactly T-Rex super detail, itu MOC. Dia kena figure out, dia ada software dia tau, dia kena figure out and then berapa banyak bricks, macam mana nak buat super detail, dia memang free build, dia tak ada masalah. Kau boleh buat pun banyak kau nak buat. And benda tu tak jual lah, benda tu memang datang pada kau sendiri, and if kau buat, dan itulah kau punya, apa ni, orang kata kau punya hasil. Kira tu one of a kind lah kan, itu satu-satunya ada dalam dunia, betul kan, tak kisahlah apa pun bentuk. I think, okay, aku rasa ramai-ramai follower ni mungkin ramai young parents. Okay, aku assume ramai young parents yang ataupun yang mungkin bakal ada ni. Lego ataupun apa-apa yang berkaitan dengan bridge ni adalah sangat sesuai untuk anak-anak yang bawah 6 tahun lah sebenarnya. Okay, untuk pupuk minat. Okay, ataupun korang nak cari alternatif yang mungkin dalam rumah dan tak nak diorang terlekat dengan gadget. Okay, bridge sebenarnya macam ni sangat bagus lah. Okay, ada satu soalan ni which is okay, hi. Okay, by the way, yang mungkin baru datang, thank you. Alright, so this one, aku tak sure. Tak minat nak try buat MOC ke? MOC tu apa lah, Lee? Okay, hi Ryanian Reef. I don't know how to pronounce, but I assume it's a Ryanian Reef. Okay, hi. To answer your question, basically memang minat lah. Memang minat. Setakat ni ada survey dekat Bricklink untuk macam mana nak beli brick part by part, sebab kat kedai Lego kita tahu tak banyak, nak cari ni kena beli online. Memang adalah buat masa sekarang ni plan nak MOC something that related to Star Wars, might be an helmet. Sebab idea tu dijual, you boleh beli idea tu dekat freelance builder, dia boleh jual kat you. Tapi tengah decide ada nak cuba buat sendiri ataupun beli idea orang dan pasang. Tapi perancangan tu memang ada. By this year insyaAllah akan buat satu jugalah MOC. Aku rasa kalau kau beli satu template lah, macam mungkin kau nak, macam kata kau nak build helmet kan, kau mungkin boleh beli satu dulu untuk, you know, get the idea macam mana
terbentuk kan. Itu pun tak ada masalah. Tapi untuk emosi ni kita sebenarnya kita berbalik-balik pada how creative a person is. Macam kau kenal aku daripada sekolah, so kau tahu creativity aku ni lambat sikit. Dia aku kena buat something tu, kau tahu kan, satu dua baru aku dapat rentak. Ada setengah orang pernah nampak ego builder dekat luar, dekat sebagai contoh siapa berminat boleh go on Instagram Brick Finder. Ada yang macam dia main set dua tiga kali je, lepas tu boom terus emosi yang sampai tahap macam aku sendiri terfikir, mana kau dapat dua idea macam ni, kau gila kreatif lah orang kata. Satu kau kena tahu like brick, ya Lego ada banyak macam jenis brick yang ada yang macam roda lah, ada yang macam so itu pun kau kena ada ilmu gak lah nak tahu so that kau boleh buat emosi. By the way, emosi tu stand for apa lah? My own creation. Cipta, bahasa Melayu lah, ciptaan saya sendirilah, tapi dia orang syarikat emosi lah. Okay. So mungkin tu tak tahu. Aku pun baru tahu selain ni, okay. Alright, okay. Aku baru tahu that start pada aku start main Lego lah. Aku literally baru tahu tadi. Tu aku jam masa kau sebut emosi tu. Aku cakap, sorry. Kita belajar, itu yang bestnya. Itu yang aku nak orang live kat sini ataupun join so that kita boleh belajar benda yang mungkin kita tak dapat cari kat luar sana. Okay, hi Syafiqual. Hello from Rampang. Ya, kita orang semua Rampang kat sini. Aku Rampang, Didi Rampang. Syafiqual. Syafiqual dulu masa sains jujuran ke sains? Dia sains. Dia sains tulen. Oh, hai. Sains tulen lah. Kau jadi yang tak ada kat situ. Oh sorry, kita tak akan cakap pasal sekolah for the time being. Itu mungkin next thing lah. Okay ni, macam orang kata lah certain hobbies ni kadang-kadang orang tak nampak macam mana hala tuju. Okay, macam main games, tapi main games sekarang mungkin dah nyata lah yang kau boleh buat career kan. Kau boleh main game, streaming. Okay, main game boleh... bagi pendapat aku main game is not something that wasting time lah. Sebab kita macam kau cakap, kita nampak yang people were paid millions, sometimes ada 100,000 untuk main game. So it's not a waste time punya game lah. Kan, orang boleh dapat macam tu. Tapi Lego ni, aku nak tahu Lego. Collect Lego ni bukanlah murah kan. And obviously kalau yang master-master ni mungkin takkan beli Lego mahal for that thing kan. So orang terfikir tak, ada tak cara macam mana kau nak jadikan career ataupun mungkin make money lah through collecting Legos? Career ni hard to explain how. Kalau jawapan pemalas dia akan cakap kerja lah dengan company Lego kan. Tapi kalau untuk make money, apa yang aku nampak sekarang ni first kali adalah buy and resell culture. Aku tak nak bercakap about is it buy and resell ni benda yang bagus ke tak, benda tu terlalu deep and detail to discuss about. So dalam culture Lego ni, biasanya kita ambil contoh how European Lego punya builder, every set keluar dia beli, dia akan beli satu and another untuk dia pasang, another one untuk dia jual. Due to dekat sana harga murah kan. Dekat Malaysia pun ada. Kadang-kadang aku nampak macam this guy, masa aku pergi store Lego, aku nampak this guy datang, dia beli this one set tapi aku pasang dia beli satu lagi set tau. Dia beli dua. Okay. Saya tak rasa set yang sama ke set yang berbeza? The same set yang ada high reselling value, satu dia beli yang aku rasa dia pasang, satu dia akan jual. I see. So culture Lego ni boleh jugalah jadi sama macam dulu aku main kumpul figurine Star Wars. Dia ada lagi kat situ untuk gain money dari segi culture buy and resell. Memang ada untung. That's all I can say. Literally memang untung. Okay, bila cakap pasal resell, of course kena cakap pasal market lah kan. Kat luar sana aku yakin market dia besar lah. But in Malaysia, adakah market Lego, collecting Lego ni besar kat Malaysia? Okay. Dia tak ada kata tak besar sangat dan dia tak kata kecil sangat sebab after aku jump itu Lego and then jelah aku post aku punya Lego, pergerakan Lego aku on social media, saya tak langsung AI and algorithm Instagram akan always recommend aku someone yang main Lego and he or she is a Malaysian. Aku nampak benda ni ramai main tapi mungkin tak tunjuk ataupun ada yang jenis main untuk diri sendiri. Itu personal preference lah. The way people enjoy apa dia buat, aku tak boleh nak, orang kata tak boleh nak judge ataupun tak boleh nak cakap. Tapi nampak ramai. Sebab recently masa launching Lego 501 Legion Trooper, itu memang orang kata antara clone trooper yang famous lah untuk Star Wars kan. Boleh kata
2 minggu untuk market Malaysia sold out dekat Lego Pavilion, something yang aku agak proud lah. Oh, obviously dekat EU dengan US memang sehari dah settle lah, sehari atau 2 hari. 2 minggu untuk market negara kita, aku rasa macam quite cool lah. Betul, faham. Okay, bila kita cakap pasal mix money ni, okay, I think another way yang selain to resell and resell adalah macam apa yang mungkin di plan lepas ni lah. Bukan for to bank money ke apa, but you know, through YouTube videos, okay, maybe korang boleh dapat benda-benda macam tu lah. Okay, jadikan yang make content lah menggunakan Lego. Banyak lah, even aku tengok kat YouTube ada yang buat yang lebih advance dalam editing dan shooting, dia akan buat macam stop motion video lah menggunakan Lego. So I think content kat YouTube ataupun social media adalah one way untuk korang semua buat Lego lah. Okay. Itu memang definitely orang kata modern way for you to make money lah. Itu memang modern way. Dia bukan setakat stuck in the Lego lah. Whatever you do, kalau you pandai menyanyi, I mean, if you pandai ajar orang, pandai power gila in maths, you boleh ajar orang maths on YouTube pun, you boleh get money from advertisement kan. Benda tu modern way lah. Modern way to make money lah. Betul. Okay, alright. So, hi semua yang baru join. Okay, kita ada Lokman Rahman, Loki. Okay. Nak tanya soalan. Boleh tanya soalan kalau nak. Okay, ni kita ada soalan daripada Atika Shahzah juga. Okay, apa collab besar Lego pernah collab lah selain Star Wars? Adakah ada lagi tak collaboration yang lain yang besar? Setakat ni kalau dari segi collaboration Lego paling besar yang aku nampak memang Star Wars lah. Sebab itu, sebab dia ada pattern yang sometimes satu set tu, this one set, contohnya ambil X-Wing. Baru-baru ni dia keluar X-Wing. Itu rupanya Lego, aku pun baru discover sebab baru setahun lebih, benda tu dah 4 ke 5 kali Lego produce. People still buy and sold out. Oh, okay. Kira Star Wars ni kira paling besar lah. Besar. Kedua, yang recently nampak ni sejak Lego establish set teknik, dia dah collab dengan brand Jeep, brand Lamborghini, Bugatti, and tahun ni diorang collab dengan Ferrari and McLaren. So agak besar lah. And then, due to COVID, aku tak tahu whether benda ni collaboration diorang untuk strong dia punya market. Sekarang ni Lego dah collab dengan Adidas, dah collab dengan Levi's. And recently, Lego Ninjago dia collab dengan Hype. Hype ni brand clothing lah. And baru je Hypebeast post dekat Instagram diorang, which is aku baru tahu 2 hours before kita go live. Okay, bila kau cakap pasal collab dengan diorang, adakah diorang collab untuk keluarkan set Lego ataupun mungkin produk lain? Depends. Kalau macam Star Wars and teknik ni memang akan keluar exactly produk untuk you build a Lego lah kan. Kalau macam Adidas ni more to clothing, marketing, pakaian lah. Pakaian, kasut, sneakers, apa semua. Might be soon ada rumours. Previously ada rumours yang due to Lego Old Trafford ni boleh kata market tu ada. Football fan do buy it. So soon akan ada the club dengan other football club yang besar-besar untuk build another stadium. Tapi sekadar tu hanya rumours yang aku baca kat Breitling lah. Kalau betul pun aku tak akan beli lah, which is cool kot. Okay, ni ada satu soalan daripada Arili. Okay, pernah tak dikecam sebab beli Lego? I mean like, okay lah. Despite aku bukan influencer, despite aku ni bukan orang kata orang level-level orang dikenali je kan, aku pernah dikecam lah. Honestly pernah lah. Ni bukan cerita sedih, pernah. Alhamdulillah parents and girlfriend and kawan supporting and gila babinya, which is thank you so much guys for the korang punya support, moral support. Tapi those people yang tak rapat, tak kenal, dia akan jump macam kata aku membazir. Seolah-olah aku membeli ni, aku tak plan financial aku. Faham. Seolah macam, yelah, kadang-kadang tu aku membeli back to back, you know. Yeah. Tapi buy the back to back tu pun yelah, kena faham juga aku pun bekerja. Jadinya adalah orang kata gaji tu. Sometimes aku kuih. Ada satu masa tu, bukan duit aku. Literally duit girlfriend aku. Dia hadiahkan. It's a gift. Tapi tak ada sampai yang beribu-ribu punya set lah. Macam kalau set 300. Biasalah usual couples punya conversation. You nak ke? Of course lah nak bro. Gila tak nak. Gila tak nak. Okay. Alright. Okay. Benda ni biasalah. Aku lagi lah. Aku dah pernah try menulis buku. Aku dah pernah try buat music. Kecam ni, benda biasa lah. Aku dah pernah kena teruk bila aku start music lah, especially. Yang mana music aku masa aku yang aku start rap, itu
rasanya aku rasa kecam paling teruk. Tapi itu mungkin another topic lah. But untuk siapa yang nak ada kat sini, don't worry lah. Kecam tu seriously tak bagikan apa-apa dia benda buruk. Macam mana cakap Zainal? Kecuali kau ambil tu sebagai benda buruk. Itu je, serious tu. Aku pun aku ialah, sometimes aku ialah. For those who know me yang bekerja dengan aku, literally tahu aku ni ada satu tempat yang aku tak tahan kecam. Aku akan melantun. Which is not, it's not good attitude lah. Aku tak nak promote benda tu. Tapi orang kata, aku suka berbalik-balik pada orang Melayu kata, kita ni kadang-kadang diam pun orang hentam, bercakap pun orang hentam. So just live your life lah. Live your life. Do whatever you rasa benda tu give something in return for you. Bukan orang lain, for you. Betul-betul. Okay, kita ada soalan daripada Reunion Rift tu ni. Okay. So selalu beli Lego ni kat mana? Ataupun which store yang kau selalu beli? Okay. Spam lah. Hi Renan, dia ada banyak situation but consistently beli dekat Lego ALJ store dekat Pavilion tingkat 6, Pavilion Elite yang sebelah tu yang baru tu kan. Satu lagi dekat Box of Brick KCC. Kenapa aku kata consistent dua ni, dia depends on waktu aku nak beli. Kadang-kadang aku beli lepas waktu balik kerja, obviously KCC paling dekat. Despite Pavi depan tu cuma macam KCC masuk parking lot and then terus keluar clear sampai rumah, so easy lah. Kalau set yang store dah sold out, kebanyakannya aku akan cari kat indie seller like Mighty Yutan, Bricksmart, Ceras, Mighty Yutan, Toys Garden pun ada sometimes, Toys Garden. Toys Garden pun antara indie Lego seller yang rajin buat sale, 10 to 15, sometimes 30%. You guys should check it out. Boleh check. Okay, maksudnya banyak jugalah masih ada kedai-kedai yang jual set Lego ni. Ada-ada. Dia ada yang well established, okay, and ada yang indie seller. Dia balance between tu. Kalau Lego 100% certified store, memang Pavilion. Yang Lego Box of Brick ni, dia were brought, for your information, dia dibawa oleh machine Apple. Okay, faham. Dia owner dia pada Box of Brick adalah company yang own machine Apple kat Malaysia ni lah. Okay, alright. Okay, D, mungkin ada orang mungkin dia nak start collecting Lego ataupun dia baru nak mencuba dan dunia Lego. Ada few suggestion ke ataupun nasihat ke, like mungkin you know macam mana nak start lah basically. Okay, aku bagi nasihat, aku put aside the financial status lah. I'm trying to underestimate people ke apa, kita cakap based on minat. Kalau korang minat Lego and korang tak ada minat specific specific brand, like macam aku minat Star Wars kan, tak ada masalah pun Ustaz. Dia seronok. Dia banyak. Dia ada Lego Ninjago, dia ada Lego City, dia ada Lego Disney, Technic, Lego Avengers, DC, Marvel pun ada. Avengers dan Marvel lah, DC. Dia, untuk menjawab soalan kau, bagi pendapat aku, kalau minat, just go for it. Kita tak salah pun mula pada Lego yang murah dulu. Lama kelamaan kita mahal. And if you guys yang macam main student, belum ada pendapatan sendiri, kita mula daripada benda yang kita affordable dulu, kita rasa kita mampu. And then bila dah kerja pun boleh, kita dah ada pendapatan yang kukuh, kita boleh go for something bigger. Maybe 3 bulan sekali. Tak ada. Itulah advice aku, kalau minat buat je. Okay. Patut diorang start dengan set ke ataupun like free base punya Lego? Kalau umur dah besar, aku letak situasi tu umur atas 16 kan. Sebab kadang-kadang kita budak-budak 15 kan ada kerja part-time, catering apa semua kan. Kita letak yang diorang dah boleh bekerja part-time apa semua. Tak salah pun start dengan set. Kalau rasa kreatif, terus emosi pun tak ada masalah. It depends on your level of creativity lah. Aku rasa kalau untuk starter, better start dengan set lah kot. Macam even macam bagi suggestion ni, bila ada templates ni, bila nak kreatif ni, kau kena melihat juga. Kau kena meniru lah. Aku suka guna ayat ni. So memang bentuk aku buat and aku bagi tahu kat student aku pun, meniru tu tak ada masalah. Cuma kalau kau tiru sebiji-sebiji and kau claim tu kau, itu masalah lah. But tiru and improvise and jadikan tu style kau, tak ada masalah. Ada, okay. Alhamdulillah lah, meniru sebiji-sebiji, lulus jugalah. Itu nasihat yang tak baik. Tolong jangan ikut. Kalau banyak, tolong baca dulu. Nak tiru jangan kata ya. Itu je. Macam member ni tiru cerita kat orang lah. Payah lah. Okay, hi. Naki Yudin. Okay. Hi Azwan Arif. Hi semua yang datang. Okay, masih ada 12 orang. Okay, D. Mungkin ni kita dah
50 minit kita bersembang lebih kurang, okey. Yep. 45 minit lah. Okey, ada satu soalan which is memang soalan terakhir aku ni pun, dan Syamim ni pun tanya, okey, apakah hala tuju di tentang Lego lepas ni? Okey, apa mungkin next goal kau ataupun next target kau? Mungkin next set collection yang kau nak kumpul ke? Tak. Sekejap aku nak mencelah, maaf mencelah. Tak, Syamim ni apa hal panggil sampai nama Ben ni, nama penuh dia panggil aku. Wajar. Nama penuh dia panggil aku. Pumul sangat ni berada diri sudah. Tu lah, itu semua kawan-kawan ofis aku lah. Shout out to them juga lah, because of diorang ni a fun person lah. Seronok bekerja. Kalau ada kawan ofis aku tengok department aku, aku nak cakap it's fun to work with you guys lah. Korang memang kelakar tapi ada masa menyakit hati aku. Terutama Syamim. Okay, back to your question. Zach, apa dia? Okay, apa hal tuju kau ni? Next target, next goals, okay, apa lah. Mungkin next collection ke yang kau nak cari, nak beli? As plan setakat ni memang aku fokus on establish YouTube account lah. Purpose dia is not nak gain money ke apa. Purpose dia untuk aku nak culture Europe dengan US tu bersepah kat Malaysia. Faham tak? Ambil lah. Kat sana Lego macam, kau macam orang kata cari goreng pisang lah kat Malaysia ni. Kikana orang main. YouTuber bersepah kat Malaysia ni ada yang main tapi certain influencer saja, itu pun for the purpose of marketing. Aku nak sama yang sama minat dengan aku, maybe boleh collab, maybe boleh orang kata main sama-sama. You know, it's not about the money, it's about to spread awareness Lego ni kat Malaysia yang benda ni fun. Kan, and bila kita ada geng untuk share hobi kita, benda tu yang best sebenarnya. And buat sorang-sorang, even main game yang seronok tu pun buat sorang-sorang lama-lama tepu juga. Okay, D, ada satu soalan kau untuk kau D ni. Ha, ni. Rasa puas tak bila dapat siapkan satu Lego tu? Aku tak tahu lah, spesifik. Oh, ini adik aku. Dia boleh buka pintu bilik aku, tanya aku. Dia boleh buka pintu bilik aku. Okay. Rasa puas tak puas lah. This is a very private cerita tapi fun to share with. Kau nak tahu tak, Lisa, macam mana puas ke tak aku pasal Lego tu? Kau ingat tak kau pernah pecahkan sikit set Lego aku macam mana aku mengamuk? Sebab dia dah puas masa aku boleh langgar tak? Dia tanya, adik aku pernah langgar and benda tu pecah. Aku punya naik angin. Oh, orang kata naik angin gila tu. Memang aku burst lah malam tu. Tapi okay, benda tu aku nampak macam orang kata intense tapi tak adalah. Untuk adik-beradik benda tu sebenarnya sweet memories between me and him. Plus benda tu boleh pasang balik pun kan. Oh, dia tak. One thing you have to understand, Zan, bila kita pasang Lego, kita dah ikut step by step. Bila kita langgar terpecah, dia akan bercampur tau. So, betul. Kau kena buka balik buku tu, tengok part mana kau lose, aku kena start dari situ. Itu yang agak mencabar sikit. Faham. Atau kau kena buka semua balik lah basically. Let's say dalam bit that Lego dia ada 300 step. Maybe adik aku terlanggar ataupun siapa terlanggar atau aku sendiri terlanggar, benda terpecah and they stop dekat set dekat numbering nombor 170. So from 170 tu aku kena figure out sampai 300. Cirit gak tu. And then kena faham-faham lah kan, Lego tu dah bersepah. Aku tak tahu break mana. Tu yang agak menyakit hati. Okay, ni pun ada satu. Okay, mungkin last lah ni. Okay, dari duit habis ke Lego baik buat majlis kahwin. Macam mana nak jawab tu kalau orang tanya macam ni? Oh, ada jawapan. Ada jawapan. Untuk jawab soalan Atika Syaza, daripada duit habis ke Lego, baik kahwin kan? Alhamdulillah Atika. Bagi aku soalan ni reminder juga. Betul. Aku remind you yang macam you membeli Lego beberapa pada tapi up until now, alhamdulillah, due to sebenarnya girlfriend aku pun always remind aku about control. Yelah, siapa tak nak kahwin, betul tak? So, benda ni balance. Setakat ni alhamdulillah, aku prepare. Kalau set yang main harga RM500 ke atas, aku dah prepare 2 bulan sebelum beli selalunya. Aku dah prepare financial tu lah. Kalau set tu lebih, set bawah RM300, aku boleh literally datang beli. Tapi above RM500, aku akan fikir dulu whether set tu akan cepat sold out ke tak, and then baru aku beli. Tapi I think ini dia wasratika, insyaAllah Atika kahwin. Siapa tak kahwin, kahwin.
mungkin okay, mungkin ni aku akan bawa untuk ke next episode ke. Okay, mungkin kita boleh sembang sampai financial. So anyone yang viewer aku sekarang, okay, ada 14 orang, okay, mungkin 13 orang, satu pun aku yang tengok. Mungkin kalau you guys ada kawan-kawan atau korang sendiri adalah merupakan financial advisor, mungkin kita boleh sembang. Just roger-roger aku kat IG atau kat Facebook. Okay. Mungkin kita boleh bincang and bagi awareness kepada semua orang. Semua orang masih ada soalan pasal financial. So mungkin korang boleh tanya Roger tu lah, dan kita boleh bersembang. Okay, alright, okay. Hi Faiz, yes, like and share guys. Okay, thank you so much. Okay, so soalan daripada okay. Oh, korang hujung-hujung ni banyak agak soalan eh. Okay, Syafiqual, dia ada soalan, okay, total dah ada berapa Lego and mungkin berapa banyak yang kau dah spend lah kat Lego? Macam aku cakap tadi lah, at first, sebab Syafiqual masuk lambat sikit kan. Lego set aku ada, aku ambil dalam roughly 25 ke atas, tak lebih 30. Dan 8 atau 7 tak pasang. 8 okay. Atau 7 kotak masih tak pasang lagi. Okay, ni sambungan soalan dia. Okay, Faiz, berapa banyak duit kau dah habis kat Lego ni? boleh share? Boleh share ke? Kena tak boleh share? Boleh, tapi aku boleh jawab, tapi aku takut orang akan anggap benda ni sampingnya aku break atau apa-apa. Tapi tak adalah. Aku rasa almost 15,000 to 16,000. Ini for a year punya duration lah, bukan setahun. Sekali lamsap kan. Ini duration setahun 4 bulan. Aku dah ambil ini, 16 bulan lah basically. So macam mana average Didi spend RM1,000 sebulan lah basically. Okay, and macam Didi cakap kat tadi, dia benda ni dia bukannya buat tanpa plan. Okay, dia ada financial plan sendiri. Okay, so you guys pun make sure kalau nak start Lego ni, okay, tengok kemampuan lah. Eh. Okay, start pergi sikit-sikit. Okay, je. Fidaw, dah nak habis dah. Okay, kita dah nak ke penghujung rancangan. And of course, aku tahu ramai-ramai yang kat sini dia menunggu untuk giveaway. Okay, but before that, okay, before aku dengan Didi cerita pasal benda tu, okay, aku just nak beritahu minggu depan pun kita ada next episode. Okay, kita akan bersama dengan Cik Nur Aizad Juhari. Okay, kita akan sembang pasal daging wagyu. Okay, daging wagyu. Okay, mungkin siapa-siapa yang tahu. Kita akan sembang dengan orang yang menjual daging wagyu. Okay. So, make sure korang stay juga ke waktu dengan hari yang sama. Okay, Ahad, 8:30 malam kat Facebook aku. Okay. So, sekejap. Ada lagi soalan korang ni. kita akan sembang wagyu. Okay. Okay, Faiz, dia tanya Lego paling mahal, which is dah cerita tadi. Harga dia dalam berapa tu yang paling mahal kau tadi? Lego paling mahal setakat ni UCS Deathstar tahun 2000 ni, 2004. Just, aku rasa 2017 punya keluaran. RM2,809 lah. RM2,900 tu paling mahal. Okay, dan Syafiqual pun tanya trade Lego. Okay, dia bukan trade Lego, Syafiqual. Dia yang buat duit ni adalah lebih kepada reselling. Kau cari Lego yang ada high value. Okay, untuk resell. Then kau resell lah. Basically itu jawapan yang kita dah ni. Yes, minggu depan kita cerita pasal daging. Okay. okay ni soalan ni kelakar. So aku kena tahu lah. nanti lepas kahwin bila aku akan buat berkunci ke? Setelah apa yang berlaku. Anak-anak boleh masuk lah ni. Aku nak tahu specifically apa yang berlaku. Duh, adik kau terlanggar jatuh pecah. Mungkin adakah perancangan dia sekarang ni, obviously lah, since umur aku pun nak dekat 30, aku sekarang apart from aku ada work on rumah lah, that's for sure kan. So memang setakat ni memang aku letak situasi yang once aku kahwin, anak satu dulu, maybe akan satu Lego bilik, hasil Lego lah. Benda tu akan berubah depend on keadaan, situasi, semasa apa semua. Tapi Lego yang dalam bilik aku ni semua nanti akan dipindahkan ke rumah sendiri. Macam mana nak pindah tu pun aku tengah perlu. Okay, alright. Aku okay, so you do, aku faham do. Aku pun collect, aku pun ada collect figure and of course benda ni bila orang sekali dan benda alih-alih orang pegang-pegang ni risau kadang. okay, so macam kata lagi, okay, semua menunggu untuk giveaway. Okay, so basically ya, aku ada orang komen lagi. Oh, siapakah? Okay, Loki. Okay, alright. So kita, aku tahu semua orang nak menang.
Alhamdulillah, semua orang nak tiga. Okay, alhamdulillah. Okay, thank you for Didi. Okay, Didi adalah dia nak bagi kat korang semua. Okay, tiga orang basically ya. Dia nak bagi kat tiga orang untuk mungkin nak spread and nak tunjukkan bahawa Lego ni best lah. And basically untuk sesiapa yang berminat mungkin boleh cuba start. Okay, so basically so semuanya adalah Didi punya kerja lah. Okay, aku just menyampaikan lah. So Didi nak share. Okay, jap. Okay, Lego set tu aku dah letak kat tepi. Okay, jap. Aku tunjukkan eh. Bentar, sebentar. Okay. Okay, so basically Didi dia nak bagi korang this one. Okay, oh nampak ke? Okay, Star Wars Lego. Okay, kat sini dia adalah William Falke Micro Fighter eh. Okay, so kita ada tiga set dia ni. Okay, tiga set. So nak bagi kepada tiga orang. Okay, so macam mana korang nak dapatkan tiga set ni eh? Alright, alright. So macam mana korang nak dapatkan adalah ada empat, ada tiga step ke. Okay, yang first one, okay, yang aku tunjukkan ni. Just follow IG aku dengan IG Didi. Okay, IG aku dengan Didi. Okay, itu syarat utama dia. Okay, just follow aku dengan Didi. Kemudian share Didi punya post kat IG story korang. Okay, nanti Didi akan upload lepas habis live ni, dia akan upload this punya gambar kat IG dia. Okay, so korang perlu share benda ni dekat IG story korang and make sure IG story korang public lah, kita orang boleh tengok. Okay, alright. Okay, then after that just lepas tu komen kat post Didi tu mainan ataupun toy siapa yang ada sentimental value ataupun memories kat korang, apa benda yang menarik. Okay, so kita akan pilih tiga orang yang bagi komen paling menarik ataupun cerita yang terbaik lah. Okay, so kita akan tutup pada 13 Januari 9 malam, then after that aku dengan Didi akan pilih tiga orang dan korang akan send kat korang lah. Okay, so ada tiga step je basically. Follow aku dengan Didi kat IG, share post tu and comment. Ozan. Oh, ah. Aku rasa macam kalau Fuad, Tika, dengan Tika ada confirm aku tulis permainan diorang One Piece. Maksudnya, okay. Orang ni aku tahu memang hantu One Piece. Confirm sentimental value diorang One Piece. Okay, minggu depan minggu depan giveaway daging wagyu. Wah, itu kau kena tanya Aizat lah. Aku tak pasti. Masak. Itu kita kena tanya tuan punya badan. Okay, aku tak ada ni. Okay, alright. So basically, okay, nanti Didi kau dah post ke? Gambar tu? Belum eh? Belum lagi, right after kita habis. Belum lagi, okay. After habis live ni dia akan post gambar tu lah. Okay, dia akan post gambar ni. So make sure korang ikut step-step ni. So, nanti dalam gambar kat caption tu pun akan ada ceritakan jugalah untuk korang follow. Okay, tu je Didi. Thank you so much, Di, sebab join malam ni, Di. Thank you so much, Di. Spend satu jam kau, Di, untuk berkembang. Welcome. Thank you, Di. Tak ada masalah. Mungkin kata-kata terakhir, Di. Apa dia? Kata-kata terakhir untuk viewer malam ni. Risau pula aku dengar kata-kata terakhir. Untuk malam ni. Okay lah. Terima kasih lah for those who watch this. Really appreciate sebab korang spend time tengok. And those who comment yang bergurau pun semua, really appreciate korang ada masa untuk yelah berminat nak tahu pasal. It's not berminat tahu pasal hobi aku, berminat nak tahu pasal Lego. And to you lah as a person yang buat program ni, terima kasih sebab jemput aku. Sama. And then kawan-kawan semua yang macam Tika, Fuad, Loki, Pidot yang lama tak jumpa dalam keadaan COVID ni, those yang aku tak jumpa lama, budak Kindah, please take good care of yourself dalam keadaan COVID ni. Jaga diri baik-baik ya. Alright, Di. Thank you, Di. Ciao, Di. Jumpa lagi. Okay, guys. Okay, thank you semua. Okay, so make sure stay tune untuk minggu hadapan and juga giveaway kita yang tutup pada hari Rabu ni. Okay, so itu sahaja. Okay, kita jumpa minggu hadapan. And macam biasalah, kalau korang ada apa-apa topik atau kawan-kawan yang mempunyai topik yang menarik, okay, macam aku cakap tadi, financial ke ataupun apa-apa sahaja, okay, yang korang nak share, please let me know. Okay, boleh contact aku kat IG ataupun kat Facebook. Okay, yang ada nombor aku boleh direct contact aku. Okay, aku memang sedia sebab ini aku nak sembang-sembang dengan orang. Okay, so itu sahaja daripada aku hari ni. Okay, thank you so much. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.